Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman Geriatric Care. Apa kabar? Setelah minggu lalu kita nggak ketemu, alhamdulillah minggu ini kita bisa kembali mengadakan Geri Talks untuk sama-sama ngobrol-ngobrol santai seputar kesehatan lansia. Mudah-mudahan suara saya sudah cukup jelas ya. Oke, halo, selamat datang Mbak Ken Larasati, Mbak Watu 17. Jadi hari ini kebetulan topik yang kita angkat itu mengenai mengatasi nyeri pada lansia. Nah, ini juga merupakan salah satu topik yang lumayan diminta sama teman-teman geriatric care nih untuk dibahas gitu. Karena memang seperti kita ketahui, nyeri ini kadang-kadang karena sudah ada dalam keseharian gitu ya. Jadi ya susah-susah gampang sebetulnya diobatinnya gitu ya. Dan seringkali memang pada orang-orang yang berusia lanjut tuh nyeri kadang-kadang dianggap sebagai sesuatu yang lumrah gitu. Jadi oh ya mungkin karena udah faktor usia ya, jadi mungkin mulai muncul nyeri. Nah, padahal sebetulnya ya tidak seperti itu. Itu adalah anggapan yang kurang tepat. Jadi kalau kita mungkin sedikit saya jelaskan mengenai nyeri ini ya. Nyeri itu merupakan suatu rasa yang tidak nyaman ya, berhubungan dengan emosional juga ya, dan juga dirasakan secara subjektif. Subjektif itu artinya masing-masing orang memiliki rasa terhadap nyeri yang berbeda-beda gitu ya. Dan rasa tidak nyaman ini merupakan pertanda adanya kerusakan jaringan. Jadi memang setiap orang memiliki ambang nyeri yang berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau untuk yang orang-orang punya ambang nyerinya yang cukup tinggi, mungkin dia nggak terlalu merasakan gampang merasa nyeri dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki ambang nyeri yang rendah gitu ya. Nah, jadi kalau mungkin misalnya teman-teman di sini bawa orang tuanya ke rumah sakit, atau mungkin oma opa sendiri yang berobat ke rumah sakit gitu ya, mengenai nyeri mungkin sudah biasa ditanyakan, kira-kira kalau ada nyerinya itu rasanya yang dirasakan antara angka 1 sampai 10 tuh di angka berapa gitu. Kalau seandainya 1 itu yang paling ringan nyerinya dan 10 yang paling berat. Karena apa? Supaya kita sebagai dokter juga bisa tahu gitu bahwa seberapa besar nyeri ini mengganggu pasien, membuat tidak nyaman, dan bahkan kadang-kadang mengganggu kualitas hidup sehari-hari gitu. Jadi dengan adanya nyeri yang terus-menerus, jadi kadang-kadang sulit bergerak gitu ya, makan nggak mau, dan nggak jarang juga orang-orang yang mengalami nyeri berkepanjangan itu akan mengalami depresi gitu ya, karena dia udah aduh ini kok nyeri terus, nggak hilang-hilang gitu ya. Nah, pada orang tua memang nyeri ini sering sekali dikeluhkan gitu ya, dan berdasarkan dari beberapa literatur dikatakan bahwa memang yang paling sering dikeluhkan nyeri itu ada di 3 tempat ya. Biasanya ada di tulang belakang ya, di tulang belakang, tulang ekor dan sekitarnya, kemudian juga di kaki dan di panggul. Jadi itu adalah lokasi-lokasi yang seringkali dirasakan nyeri oleh para orang tua kita. Nah, terkait pengobatan nyeri justru sangat menarik buat dibahas, karena memang tentunya pengobatan sesuai dengan penyebabnya gitu ya. Nah, kembali lagi, nyeri ini mesti kita lihat apakah ini suatu nyeri akut atau nyeri yang kronik ya. Kalau nyeri akut kita biasanya mendadak gitu ya munculnya. Biasanya nyeri akut tuh seperti apa sih? Misalnya kayak misalnya orang yang mengalami batu pada ginjal misalnya, atau batu pada saluran kemih gitu ya, nyerinya tuh mendadak. Atau misalnya nyeri pada, kalau teman-teman pernah merasakan usus buntu gitu ya, itu kan nyerinya juga mendadak gitu ya. Nah, atau nyeri kronis. Nah, nyeri kronis inilah yang menjadi masalah pada orang tua kita gitu ya. Nah, kronis itu kita katakan kalau dalam rentang waktunya itu sudah sekitar lebih dari 3 bulan, ada juga yang bilang lebih dari 6 bulan gitu ya. Nah, itu sudah merupakan nyeri kronis. Nah,
Kalau seandainya nyerinya akut dan kita bisa tahu dengan jelas penyebabnya apa, maka setelah penyebabnya kita tata laksana, nyerinya akan hilang gitu ya. Jadi kalau kayak sakit tadi misalnya karena batu di saluran kemih, begitu batunya diangkat nyerinya menghilang gitu. Nyerinya karena usus buntunya di operasi diangkat juga nyerinya menjadi hilang gitu ya. Nah, tapi kembali lagi untuk nyeri kronik inilah yang kadang-kadang memang kita membutuhkan terapi yang cukup panjang gitu ya, dan kadang-kadang juga nggak cukup nih hanya satu modal terapi gitu ya. Jadi terapinya kadang-kadang suka kita kombinasi, baik pengobatan-pengobatan yang biasanya diminum atau mungkin pengobatan komplementari lainnya gitu ya. Nah, pada orang usia lanjut, pengobatan nyeri ini yang memang dikatakan cukup aman ya, kalau seandainya teman-teman atau oma-opa merasa nyeri gitu ya, dan di rumah harus segera ditangani kan nyerinya gitu ya. Nah, biasanya memang dianjurkan yang paling aman adalah menggunakan paracetamol gitu ya. Paracetamol itu merupakan obat anti nyeri yang dikatakan cukup aman untuk lansia. Dan paracetamol ini juga sebetulnya satu hari itu dosis maksimalnya bisa diberikan sekitar 4.000 mg. Jadi nanti jangan kaget kalau tiba-tiba dikasih dosisnya 3 kali 1.000 mg. Ih, kok tinggi amat sih dok gitu ya. Nah, jadi selama memang fungsi-fungsi hatinya masih baik gitu ya, fungsi ginjalnya juga cukup relatif masih baik, paracetamol itu masih cukup aman gitu. Namun kembali lagi, pengobatan pada elderly kita nggak biasanya akan mulai dengan dosis yang kecil ya. Jadi kita bilang istilahnya start low, go slow. Jadi kita berikan dosis kecil, kita lihat bagaimana responnya. Kalau memang masih butuh dilakukan peningkatan dosis, kita tingkatkan kembali dosisnya. Nah, pengobatan nyeri ini nggak cuma paracetamol ya, ada yang namanya NSAID, mungkin kalau teman-teman ingat ada yang namanya natrium diklofenak contohnya gitu ya, itu juga sering tuh biasanya di apotek-apotek kan dijual. Nah, kemudian juga obat-obat lain yang tergolong dengan obat golongan opiat. Nah, ini nih yang mesti hati-hati sekali pemakaiannya gitu ya, karena ini adalah obat-obat golongan narkotik dan hanya bisa dibelikan oleh dokter. Oleh karenanya kita butuh tahu sebagai dokter rentang nyerinya itu di angka berapa, karena biasanya nyeri ringan kita bilang itu dia kalau intensitasnya 1-3 gitu. Pasien misalnya bilang, oh saya nyeri di angka 3 deh dok. Nah, artinya tuh nyerinya masih ringan. Tapi mulai angka 4 ke atas, bahkan angka 7, 8, 9, sampai 10, itu sudah nyeri berat dan perlu penanganan khusus. Dan biasanya memang kita sudah mulai memberikan obat-obat opioid tadi, yang golongan-golongan narkotik, mulai dari nyeri sedang. Misalnya dia angkanya bilang sakitnya di angka 6 gitu. Nah, kembali lagi, selain pengobatan melalui obat-obatan tadi, tentunya banyak juga modalitas pengobatan lainnya. Misalnya kalau di fisioterapi, suka yang ada di TENS itu namanya ya, dikasih gelombang-gelombang. Kemudian juga akupunktur itu secara secara medis juga sudah banyak penelitiannya yang mengatakan itu cukup baik untuk mengatasi nyeri ya. Dan kemudian juga ada terapi-terapi lain ya, yang kalau seandainya sudah kita lakukan berbagai macam modalitas terapi yang tadi, tapi nyerinya masih tidak teratasi. Nah, ini adalah yang akan kita bahas malam ini bersama Dr. Yosi Asmara. Beliau adalah seorang anestesiologi. Tapi kebetulan beliau memperdalam ilmunya tentang bagaimana cara mengatasi nyeri. Dokter Yosi kelihatannya belum bergabung. Oke. Ya, Dokter Yosi ini beliau juga praktek di Rumah Sakit Tarakan dan juga di Rumah Sakit MMC. Jadi nanti kalau setelah penjelasan beliau ada yang tertarik gitu ya, mungkin kira-kira memungkinkan untuk dilakukan tata laksananya kepada orang tuanya, silahkan cari beliau baik di Rumah Sakit Tarakan ataupun Rumah Sakit MMC. Oke, kelihatannya Dr. Yosi belum ada. Oke, sambil menunggu Dr. Yosi, mungkin sedikit
saya jelasin lagi ya mengenai si nyeri ini ya. Jadi kalau nyeri itu juga bermacam-macam ya. Ada nyeri yang nyeri karena peradangan gitu ya. Kemudian juga nyeri karena muskuloskeletal. Muskuloskeletal itu karena tulang ya. Masalah pada tulang dan pada otot. Kemudian juga akibat dari penyakit diabetes yang kita bilang diabetes nefropati ya. Sama nyeri karena persyarafan yang kita sebut juga sebagai neuropathic pain. Nah, masing-masing nyeri ini tentunya juga berbeda nih pendekatan untuk penata laksanaannya gitu. Dan juga misalnya kalau elderly itu kan yang paling sering nyeri-nyerinya karena pengapuran ya, gitu ya. Karena pengapuran jadi punggungnya sakit, lututnya nyeri. Nah, itu juga kadang-kadang kita perlu beberapa treatment yang cukup ya kita bilangnya agak agresif ya, karena kalau di lutut biasanya kita harus suntikan ke dalam, kita bilangnya kita menyuntikan intraartikuler ke dalam sendinya itu, obat-obatan yang untuk mengurangi peradangan di daerah lututnya sehingga nyerinya berkurang. Oke, kelihatannya Dokter Yosi belum bergabung. Oke, buat teman-teman nanti beberapa sudah ada yang bertanya seperti biasa di direct message. Tapi untuk teman-teman yang hadir di IG Live malam ini, kalau nanti mau bertanya silahkan buat pertanyaan di kolom question box atau bisa juga langsung di kolom komentar biar bisa kita Dokter Yosi nanti juga akan menjawab. Oke, belum ada kelihatannya Dokter Yosi ya. Suara saya cukup jelas kan ya, indah, suaranya jelas nggak indah? Oke. Dokter Yosi belum kelihatan nih. Oke, terima kasih Mahya. Jelas ya. Oke, makasih Indah. Oke, ini saya mumpung sambil nunggu-nunggu Dokter Yosi ya. Mau menyapa, ini ada Mbak Ken yang biasa selalu nggak pernah ketinggalan nih, setiap minggu selalu hadir. Makasih ya Mbak Ken. Mbak Rati, ada Pak Hendrawan, ada Dokter Yani. Halo Dokter Yani, apa kabar? Dari Riau, kangen banget dok, gitu. Kemudian ada Dokter Eka juga, kemudian ada Dokter Robi, ada Mbak Mulyati, Mbak Sinta, Mbak Diva. Terima kasih banyak malam ini sudah meluangkan waktu untuk bergabung. Oh, ini juga ada Misi Susi. Hai Misi Susi. Oke, Dokter Yosi kelihatannya belum ada. Ah, Dokter Yani, aduh kangen banget. Sehat ya dok. Oke, kelihatannya Dokter Yosi belum. Saya coba saya hubungin juga dari. Aduh tuh Mbak Ken, makasih banyak Mbak Ken. Iya ya. Nah Mbak Ken nih, ya Mbak Ken nih hebat sih ya, mengurus dua orang tuanya, dua-duanya ketergantungan berat. Jadinya mesti banyak-banyak tanya katanya Mbak Ken. Mbak Ken ini juga pinter loh kalau bertanya juga, istilahnya tuh istilah banyak, istilah medis gitu. Sampai awalnya tadi saya pikir bahkan dokter juga ya, atau mungkin perawat gitu. Oke,
Oke, saya udah hubungin dokter Yosi. Dokter Yosi ini kebetulan juga beliau hari ini lagi tugas nih di rumah sakit gitu ya. Yang namanya dokter anestesi kita nggak tahu ya, kadang-kadang apa mungkin ada panggilan mendadak gitu ya. Jadi harus apa? Jadi harus melihat pasien dulu kondisinya seperti apa. Oke, jadi mungkin sambil menunggu dokter Yosi, saya akan coba untuk menjawab pertanyaan yang sudah dikirimkan. Oke. Sebentar. Oke. Bentar ya, saya WA dokter Yosi sebentar. Nah, oke. Kita lihat lagi, apakah sudah hadir Dr. Yosi? Belum juga. Oke. Ya. Nah, jadi sambil menunggu Dr. Yosi hadir, mudah-mudahan sebentar lagi beliau bisa join. Udah ya. Dr. Yosi, mungkin Dr. Yosi bisa send request. Oke, aku ya, Dokter Yosi. Halo. Hai, hey, halo, Ti. Mas, apa kabar, Mas? Baik, apa kabar ya? Lama kita nggak ketemu ya. Mas lagi di rumah sakit nih, lagi jaga kan hari Enggak. Ini? Udah, di hari rumah, pagi. Di rumah. Oh. Alhamdulillah. Mas Yosi gimana sih ceritanya? Kita udah, ya ampun. Kita masih bisa WA-an lah ya, walaupun nggak ketemuan langsung ya. Aku tadi udah kenalin sama teman-teman Geriatric Care, Mas Yosi. Mas Yosi ini dokter anestesi yang sekarang nih kelihatannya Mas Yosi makin mengerucut gitu ya untuk manajemen nyeri gitu kan. Jadi tempat untuk konsul-konsul juga di Mas Yosi gitu. Oh, iya. Mas Yosi kan juga di Tarakan sih ya, jadi nanti mungkin kalau ya. Ada yang mungkin kira-kira cocok dengan penjelasannya Dokter Yosi, mudah-mudahan bisa cari Dokter Yosi di dua rumah sakit itu ya. Iya, iya betul. Okay. Mas Yosi, ya ampun, jadinya aku makasih banyak nih Mas Yosi udah aku ajak-ajak buat IG live begini di waktu-waktu. Iya. Yeah. Mas Yosi kan juga. Thank you juga undangan. Thank you undangannya, thank you undangannya. Ya. Gitu. Aku lihat Mas Yosi lumayan aktif, jadi YouTube-nya juga jalan ya Mas ya, edukasi kesehatan jalan terus. Mas, nyeri ini nih salah satu topik yang teman-temanku juga minta untuk dibahas nih Mas. Sebetulnya kalau nyeri kan universal banget sih Mas ya, nggak harus ya. Untuk tua sebenarnya, tapi karena kita ini geriatric care, jadi ya kita in ke orang tua, cuman nanti aku sih bilang silakan aja kalau mau tanya ya, mungkin kalau bukan buat orang tua atau ada yang bertanya silahkan. Cuman tadi aku udah kirim beberapa pertanyaan juga ya ke Mas Yosi dari direct message ya. Pertanyaannya lumayan karena banyak yang lumayan. Soal kondisinya kayaknya ya Mas ya gitu. Jadi mungkin tadi aku udah kasih ke teman-teman sedikit overview mengenai nyeri itu apa, pengobatan biasa kita lakukan ya Mas ya, dari mulai obat-obatan mungkin yang dari mulai fisioterapi, kemudian juga obat-obatan minum gitu. Nah, tapi ini untuk nyeri-nyeri yang memang sulit ditangani gitu kan, yang udah macem-macem banget nih obatnya Mas Yosi, itu kira-kira perannya tindakan-tindakan yang biasa Mas Yosi lakukan itu di mana gitu Mas Yosi? Boleh nggak dijelasin ke kita? Ya, oke. Okay.
Ya, selamat malam. Terima kasih ya Tia ya udah diundang. Ya, mungkin saya dokter anestesi pekerjaannya biasanya ngebius memang. Cuma memang saat ini saya lebih banyak bekerja untuk menata laksana pasien-pasien nyeri, terutama dengan satu teknik namanya pain intervensi. Ya, jadi pain intervensi itu sebenarnya apa ya, suatu tindakan yang minimal invasif sebenarnya untuk mencapai ke target sumber nyerinya. Dia itu biasanya menggunakan seperti injeksi atau cara lain untuk koreksi patologi. Jadi sebenarnya tujuannya adalah mendeliver atau memberikan obat ke targetnya langsung gitu ya. Jadi lebih dekat sehingga diharapkan obat yang diberikan tuh jadi lebih sedikit, kemudian lebih targeted, kemudian supaya hasilnya juga efek samping yang ada juga jadi kita harapkan jadi lebih sedikit gitu ya. Selain itu dia juga berusaha untuk mengkoreksi kalau ada kelainan patologi yang atau kelainan dari organ yang menyebabkan nyeri tersebut gitu ya. Jadi ya kerjaannya mungkin lebih banyak saya ngelakuin beberapa injeksi ke pasien gitu ya. Untuk kasusnya sih sebenarnya macam-macam ya. Ada kasus-kasus yang terkait dengan cancer atau keganasan, ada juga yang non-cancer. Yang non-cancer itu biasanya mayoritas problemnya itu adalah kasus-kasus untuk nyeri di tulang belakang atau muskuloskeletal. Muskuloskeletal itu nyeri-nyeri yang mungkin terkait kayak sendi, kemudian ligamen, kemudian otot gitu ya. Mungkin kalau bisa digambarin contoh kasusnya, kalau yang spine problem atau tulang belakang, problem tulang belakang itu keluhan-keluhan kayak HNP atau back pain gitu ya. Sedangkan kalau yang muskuloskeletal biasanya yang saya dapat tuh kalau yang untuk geriatri mungkin kasus-kasus osteoartritis ya. Kelainan apa problem-problem sendi pada orang-orang tua memang emang mayoritas pasien yang datang di klinik nyeri itu emang biasanya sih geriatris ya. Cuman Iya. kalau aku bilang kadang-kadang kita sendiri juga untuk menata laksana nyeri ini susah-susah gampang ya Mas Ya ya betul. Mas. Betul banget. Kadang-kadang pasien-pasien tuh juga banyak yang datang tuh udah yang aduh udah putus asa gitu ya, aduh dok ini saya kok kayak gini gitu gimana. Kadang-kadang obatnya baru dinaikkan sama dosisnya sama dokternya, kemudian hanya bertahan beberapa saat terus nyeri lagi gitu. Jadi memang Ya. garansinya jadi akan terus meningkat-meningkat gitu ya Mas Yosi gitu. Nah, Ya, memang bisa. intervensi Mas Yosi lakukan itu, dia itu jaraknya bisa bertahan berapa lama biasanya? Apakah itu cukup dilakukan satu kali atau mungkin gimana? Ada periodenya nggak Mas Yosi? Ya, sebenarnya kalau pain intervensi sangat tergantung kapan kasus itu ditemuin sebenarnya. Ya, kalau kasus itu makin cepat ditemukan, misalkan keadaan nyerinya baru berlangsung kita nyebutnya akut, itu ya di bawah 1 bulan, itu hasilnya akan jauh lebih baik apa progresnya, kemudian apa angka kekambuhannya juga akan lebih kecil. Tapi kalau pasien-pasien yang sudah cenderung lebih lama, itu akan lebih susah memang. Angka kekambuhannya juga akan lebih tinggi. Ya, jadi memang kadang-kadang perlu kita melihat kapan waktu yang tepat untuk melakukan intervensi sih. Dari pengalaman saya nih, selama udah hampir 10 tahun saya mengerjakan kasus seperti ini ya, memang untuk kasus-kasus di bawah 3 bulan biasanya itu hasilnya itu signifikan lebih baik dibanding di atas 3 bulan, akan lebih sulit gitu. Untuk tindakan ya itu sangat bergantung. Biasanya kalau di bawah 3 bulan cukup sekali tindakan, habis itu pasien bisa cukup baik gitu ya. Tapi kalau di atas 3 bulan mungkin atau 6 bulan atau 1 tahun itu biasanya kita perlu melakukan tindakan mungkin sekitar 1 tahun sekali gitu. Terus Mas Yosi terkait cancer pain ya, kan nyeri-nyeri pada keganasan itu kan biasanya kronik gitu ya Mas Yosi. Itu bagus juga nggak dari pengalamannya Mas Yosi nih untuk cancer pain ini? Nah ya, untuk cancer pain ini
problemnya kadang-kadang kan mayoritas pasien cancer akhirnya bergantung pada pemberian obat nyeri yang mungkin sampai golongannya opioid ya, kayak morfin gitu ya, atau dan teman-temannya lah. Cuma kan kadang-kadang problemnya adalah begitu dosisnya naik ya, nyerinya bisa turun, tapi kemudian pada beberapa pada waktu tertentu dinaikin dosisnya membuat efek sampingnya muncul ke pasien. Nah, itu yang kadang-kadang susah. Padahal memang untuk pasien nyeri cancer tuh sebaiknya memang terapinya adalah oral terapi atau yang dimakan ya, dapat opioid segala macam. Tetapi kalau sampai di satu titik terjadi hal seperti itu, di mana kita nggak bisa naikin dosisnya lagi, tetapi mau naik masih efektif sebenarnya mengurangi nyeri, tapi efek sampingnya muncul, atau kita naikin tetap nggak efektif. Biasanya memang saya melakukan beberapa teknik intervensi. Salah satunya mungkin yang dokter anestesi sering kerjakan namanya epidural. Epidural itu kalau kita pasang ke pasien itu memang bisa nurunkan dosis opioidnya itu sampai 1/30-nya. Oh, ya, sampai 1/30-nya. Nah, ada satu lagi yang biasanya mungkin saya kerjakan buat pasien-pasien yang cancer, yaitu namanya intratekal drug delivery system. Jadi mirip kayak epidural, tetapi tempat masangnya itu lebih dalam di area kalau kita mau bius spinal tuh, kalau buat ibu-ibu hamil tuh. Nah, dipasang sama kateter. Nah, itu untuk opioid atau morfin yang diberikan cukup 1/300-nya. Wah, lebih kecil. Jadi lagi. Sangat-sangat kecil. Nah, dan karena dia targeted langsung ke area saraf spinal yang tempat banyak reseptor atau reseptor morfin atau opioid, itu sehingga efek sampingnya jauh-jauh lebih kecil ke pasien. Jadi untuk pasien tadi saya bilang pasien yang kita mau naikin efek sampingnya muncul, nah biasanya saya pasang atau saya lakukan pain intervensi seperti itu. Atau ada beberapa hal lagi, kadang-kadang kita bisa salah satu yang mengendalikan nyeri pada pasien cancer atau pasien chronic pain itu ada area jaraf saraf otonom, namanya saraf simpatis. Nah, pada beberapa area itu bisa kita sebenarnya kita matikan sarafnya ya, dalam tanda kutip dimatikan sehingga dia bisa menurunkan nyerinya. Dan itu dikerjakan cukup simpel sebenarnya, tapi mungkin perlu beberapa alat bantu, tapi dia bisa menghasilkan kalau areanya nyerinya itu sangat apa ya namanya ya, vokal atau areanya area yang nggak diffuse atau nggak semua tubuh di posisi-posisi tertentu, itu kita bisa efektif lakuin hal seperti itu. Oke, jadi langsung ke tempat kesakitan nyerinya gitu ya? Ya. Tapi kalau yang hampir seluruh tubuh yang sakit mungkin nggak cukup baik kalau kita melakukan blok atau neurolisis namanya saraf simpatis itu, karena dia biasanya mempersarafi area-area tertentu. Kalau misalkan ada, satu area di perut memang sakit gitu, itu kita bisa lakuin. Baru-baru ini saya ngerjain ada beberapa pasien untuk seperti itu, nyeri karena CA pankreas gitu ya, yang area perutnya yang nyeri itu cukup efektif untuk pasien. Mas Yosi, kalau di kita kan elderly itu kadang-kadang metastasis atau penyebarannya tuh suka ke tulang-tulang bagian belakang gitu ya, tulang panggul, terus di sepanjang spine gitu kan, di tulang belakangnya. Nah, kalau kayak gitu, itu kan nyerinya nyeri sekali tuh, Mas Yosi. Itu juga dilakukan tindakannya, penyuntikannya di lokasi yang ada metastasis tulangnya itu? Atau gimana, Nah, Dr. Yosi? kalau yang metastasis tulang tergantung. Kalau metastasisnya vokal atau di satu, misalnya satu segmen di tulang belakang, itu bisa dikerjakan pada area situ aja. Tapi kan banyak kasus tuh metastasisnya di area beberapa tulang ya, yang ini. Jadi biasanya untuk kasus seperti ini yang memang lebih efektif biasanya adalah epidural atau intratekal drug delivery system. Jadi masuknya ke rongga epidural yang mencakup area tulang belakang yang ada metastasisnya, atau kita masuk ke area tempat saraf spinalnya khusus ke situ. Oke. Itu emang lebih susah tuh, emang sih paling susah itu. Tindak biasanya sih kerjain di OK atau di ruang? Ya, saya biasanya kerjakan di OK atau ruangan cath lab, kita nyebutnya ruangan cath lab tuh ruangan kayak buat tindakan masang ring jantung lah.
Oke. Karena saya butuh alat untuk melihat area tulangnya segala macam. Oke, tapi nanti pasiennya biasanya di narkose atau cukup tergantung kondisi ya. Kalau yang Iya, iya. ya. Iya, betul. Tapi mayoritas sih lokal anestesi. Kita ngobrol sama pasiennya sambil ngobrol sambil ini. Tindakannya juga mungkin nggak terlalu lama. Sekitar setengah jam sampai 1 jam. Jadi kita ngobrol sih biasanya biar tenang. Kalau pasiennya takut banget baru disedasi biasanya. Jadi disedasi itu dikasih obat tidur sedikit gitu ya. Nggak dibius total sih. Ya. Jadi artinya memang sekarang kan udah banyak banget nih modalitas terapi untuk menangani nyeri Mas Yose. Dan kalau yang Mas Yose ditarakan segala macam, ini tuh diterima BPJS bisa cover nggak Mas Yose? Di tempat saya memang kalau di RSUD Tarakan itu ada subsidi khusus memang dari Pemda DKI buat kasus-kasus ini. Jadi memang di sana memang kita membuat klinik nyerinya memang dengan tujuan memang untuk layanan untuk terutama warga DKI ya. Tapi terus terang pasien saya juga datangnya dari luar DKI sih biasanya. Karena itu tindakannya kan juga bukan, maksudnya gini loh Mas Yosi, kan orang-orang pasti butuh ya, satu. Terus Ya. yang kedua, pasti itu bukan hal yang tanda kutip juga murah dilakukan gitu. Jadi ini ya kalau memang BPJS bisa membantu kan syukur alhamdulillah. Jadi Betul. alhamdulillah support terus ya Mas Yosi ya. Iya. Jadi ada kekhususan lah kalau di RSUD Tarakan itu ya. Oke, Emang tapi saya tahu sulit untuk kita, gitu, tapi ada kekhususan buat itu. seandainya ada yang mau sana nanti tinggal tinggal minta rujukan aja langsung gitu ya ke Ya, klinik. yang penting sih ada rujukannya, karena kan BPJS mensyaratkan rujukannya. Kan Saya betul. itu biasanya menerima rujukan berjenjang, jadi nggak bisa langsung datang ke saya gitu, nggak bisa. Betul. Jadi Gitu. harus ada mas terus dilihat memang nyerinya udah butuh tindakan Ya. lebih tadi rujuk ke dokter Yosi gitu ya. Nah, Mas Yosi, ini kita pertanyaannya lumayan sih, cuman Tia rasa Iya. mungkin rasa sih pertanyaannya mewakili yang tadi udah kita obrolin sih ya sedikit-sedikit ya Mas Yosi. Jadi ini ada pertanyaan yang pertama, dia itu orang tuanya 68 tahun, sudah 3 bulan terkena penyakit herpes zoster dan saat ini lenting-lentingnya sudah sembuh tapi masih sangat nyeri. Sudah berobat, diberikan obat Gabapentin, kemudian sama obat yang ditempel di badan. Mungkin Fentanyl patch kali ya, atau apa ya. Ethanol patch. Nah, namun nyerinya hanya berkurang sementara dan muncul lagi. Sangat mengganggu kita orang tua saya. Mohon sarannya dok, gitu. Ini emang Oke. PR juga di geriatri. Yes. Post herpetic pain, wah itu sulit. Sulit banget gitu. Ditata laksananya udah kita kombinasi macem-macem. Opiat juga udah masuk, gabapentin masuk. Kadang-kadang kita pakai juga trisiklik antidepresan Ya, gitu ya, ada pesan ya. banget itu juga kadang-kadang masih sulit. Nah, kalau dari sisi Mas Yosi ini gimana nih Mas kemungkinannya? Okay. Ini emang kasusnya sering nih, sering dan memang susah di ini. Tapi ini untuk pertanyaan ini, pasiennya kebetulan baru sekitar 3 bulan ya. Tiga Ini bulan. punya peluang yang cukup baik nih, karena biasanya untuk kasus seperti ini ada salah satu tindakan di pain intervensi yang tadi saya jelaskan tuh, namanya simpatetik block atau simpatetik neurolisis. Jadi kita coba matiin saraf simpatetiknya, simpatisnya. Ini tergantung area nih. Biasanya kalau areanya di area yang bagian dada atau torakal gitu ya, itu mengaksesnya jauh lebih susah. Tetapi kalau kasus yang saya dapat, yang didapat di area biasanya wajah atau di kaki, itu lebih mudah diakses. Lebih mudah diakses artinya lebih mudah diakses saraf simpatisnya. Karena kalau di daerah torakal atau di daerah dada itu, saraf simpatisnya itu letaknya di tulang belakang di bagian depan. Nah, Oke. itu kalau di bagian apa torak itu dekat banget sama paru-paru. Jadi lebih sulit memang untuk tindakannya. Ya, tetapi kalau di bawah, di daerah kaki atau itu biasanya lebih mudah. Jadi untuk kasus ini sebenarnya kalau dia masih 3 bulan ini punya peluang yang cukup baik untuk dihilangkan. Ya, punya Cuman peluang yang cukup baik. sayangnya dia nggak bilang ya di area mana ya. Dia Iya, nggak. saya nggak bilang di area mana gitu ya. Makin nanti tergantung situasinya memang. Tapi biasanya yang di area torakal tuh jauh lebih susah saya bilang. Tapi itu juga tergantung. Kalau dia areanya torakal di bagian yang atas tuh lebih mudah diakses.
di torakal yang bagian bawah itu lebih susah diakses sih. Gitu Oke. ya, namanya simpatetik atau paravertebral block kita nyebutnya. Oke. Terus untuk tindakan ini kan memang kita apa kayak fungsi ginjal segala macam tuh ada batasannya nggak, Mas Yosi? Karena kan balik-balik lagi yang namanya kan semua fungsi tuh apakah ada Ya, adjusting turun. atau mungkin aman sampai kondisi Oh. tertentu karena kan bukan sesuatu yang menerus gitu ya, gimana Mas Yosi? Enggak sih, kalau untuk intervensi, mungkin kalau yang agak concern buat kita tuh kalau pasien minum obat-obat pengencer darah, jadi yang ada masalah kardiak tuh, itu jadi concern buat kita. Ya, Cuma sekarang dia. kalau ginjal atau itu sih sebenarnya nggak terlalu bermasalah buat kita. Cuma mungkin kita akan mengadjust dosisnya aja obat yang diberikan atau hal lain gitu ya untuk memperbaikinya. Tapi Oke. yang terutama yang faktor kalau ada gangguan jantung itu yang lebih susah sih buat kita. Jadi kita tetap kalau on aspirin atau on askardia, kita hentikan dulu 5 hari sampai Ya, enam. itu kita stop dulu ya. Ya, sambil kayak orang mau tindakan operasi lah gitu ya. Ya, gitu. Karena kan prinsipnya sebenarnya pengen intervensi tindakannya lokal, lokal anestetik. Jadi relatif lebih safe lah, lebih aman gitu ya. Kelihatannya emang kelihatannya ini akan banyak banget orang akan cari nih Mas pain intervensi ini kan ya. Dan ya begitu painnya teratasi itu kan apa ya fungsional apa kapasitas fungsional yang meningkat dia juga jadi lebih bagus kan apa hidupnya juga jadi kayaknya udah lebih bermakna gitu loh Mas kalau elderly kan itu yang paling penting ya Mas ya. Terus terang sih emang yang membuat saya dari tadinya membius gitu terus kemudian terjun ke pain intervensi lebih aktif itu karena mendapatkan hal itu sih. Betul. Kita dapetin habis kita pain intervensi membaik terus bisa aktivitas lagi itu sih hal itu yang kemudian membuat saya lebih menekuni bidang ini sih. Ya, setuju Mas. Kayaknya kita juga seneng ya begitu ngelihat pasien yang tadinya nggak bisa ngapa-ngapain, begitu di-treat kok bisa aktivitas seperti biasa. Nah, Mas Yosi ini ada pertanyaan kedua berkaitan sama tulang belakang. Jadi dia nggak kasih tahu ibunya umurnya berapa ya. Cuman dok, ibu saya 2 tahun dikatakan tulang belakangnya menyempit di daerah sekitar panggul. Waktu itu baru dicek melalui foto tulang belakang. Disarankan MRI, tapi ibu saya belum mau. Sekarang ini nyerinya jadi makin berat, jalan juga jadi makin bungkuk, dan aktivitas jadi sangat terganggu. Padahal sebelumnya masih bisa olahraga gitu ya, Mas ya. Nah, kira-kira dia nanya nih, obatnya apa ya, dok? Sementara, wah agak susah nih. Agak Gimana? susah ya. Nah, untuk kasus ini nih, sebetulnya kalau bisa ya memang pasiennya di-encourage untuk MRI. MRI ini penting kalau untuk kasus tulang belakang. Penting banget. Kalau foto ronsen mungkin kita hanya bisa melihat tulangnya aja. Sedangkan nanti di MRI, kita sebenarnya bisa lihat tulangnya, kemudian jaringan lunak lainnya seperti saraf, ligamen, atau disk atau bantalan sendi di antara tulangnya. Ini yang penting untuk kita mengetahui apa sih yang jadi penyebabnya gitu ya. Karena di tulang belakang itu ada beberapa tempat yang bisa jadi sumber nyeri. Satu, memang sarafnya ada yang ketekan, mungkin. Yang kedua adalah bantalan sendi dari tulang belakang, namanya disk ya. Itu bisa jadi sumber nyeri. Yang satu lagi adalah sendinya sendiri. Jadi ada sendi di kanan, di kirinya tulang belakang namanya facet joint. Itu mirip kayak kalau kita sendi lutut lah, tapi ini di tulang belakang. Nah ini banyak orang tua tuh problemnya di situ sebenarnya. Jadi saya dulu pasien pertama, saya ingat pasien pertama saya waktu itu keluhannya kayak gini. Nyeri di tulang belakang, bisa bungkuk-bungkuk, nggak bisa aktivitas terlalu banyak. Saya masih ingat kok, sampai sekarang saya masih ingat namanya. Itu dikirim dari Depok, itu waktu itu kita lakuin intervensi, memang kita injeksi di area sendinya, kemudian turun dari meja operasi itu, tiba-tiba pasiennya kayak jatuh. Saya, kenapa Bu? Saya bilang gitu. Habis jatuh, dia bangun. Ternyata dia sujud syukur, karena dia bilang, saya bisa ngelangkah sekarang dok, kata enaknya. Jadi, banyak problem kayak gini memang. Tapi memang, untuk mengetahui atau untuk melakukan pengobatan atau terapi ya kita perlu jelas dulu diagnosisnya. Untuk memperjelas diagnosisnya, saya kira MRI ini penting banget kalau kasus tulang belakang. Jadi kalau bisa pasiennya ya dibujuk supaya mau melakukan MRI untuk kita bisa tata laksana apa lebih lebih baik,
lebih targeted lah, lebih jelas targetnya gitu. Nah, ini belum jelas sih kalau lihat ininya. Arahnya apakah memang mungkin karena hanya pengapuran, tapi kalau dua tulang Ya, belakang betul. Ya, betul. HNP ya, kan jadi Ya. lebih repot lagi tuh kalau ada HNP dan lain-lain kan Ya. nggak simpel gitu ya, Mas Yosi ya. Ya. Sih belum bisa kasih tahu nih kira-kira obatnya, karena kan kita mesti tahu dulu nih apa kira-kira penyebab. Nah, tapi mungkin kalau untuk menghilangkan nyeri atau segala macam ya, kembali lagi tadi mungkin di elderly baik muskuloskeletal tuh memang yang disarankan parastamol gitu yang paling aman. Paling gampang dan paling cukup efektif dan sangat aman sih sebenarnya ya Kalau paracetamol. kemungkinannya kalau udah kayak gini sih agak sulit ya di treat sama parastamol karena melibatkan saraf gitu. Nah, Mas Yosi, pertanyaan yang berikutnya. Bapaknya 65 tahun, 3 tahun lalu dikatakan CA prostat. Maksudnya kanker prostat ya. Dan sekarang ini sudah ada penyebaran ke tulang panggul dan tulang belakang. Nyerinya sangat hebat sampai tidak bisa bergerak. Sekarang ini mendapat terapi MST 2x15 mg dan awalnya responnya baik, tapi setelah 1 minggu pemakaian nyerinya muncul lagi. Sebulan lalu diberikan obat infus namanya Zometa. Ada saran lain untuk mengatasi nyeri bapak saya tidak, dok? Oke, Kelas. kalau mungkin untuk kasus ini satu dia sudah dapat terapi MST, tapi mungkin dosisnya sebenarnya masih bisa naik lagi sih, ya masih bisa naik lagi dosisnya untuk mencapai efektif, cukup efektif dan tanpa muncul efek samping. Saya kira sih masih bisa terapi untuk oral untuk diperbaiki, untuk dinaikkan dosisnya sampai sambil melihat. Karena memang setiap pasien itu atau setiap pasien nyeri itu akan berbeda-beda kebutuhannya untuk obat. Ya akan berbeda-beda. Nah, jadi memang nggak gampang untuk dokternya juga untuk mengadjust atau menyesuaikan. Dan tiap orang tuh berbeda. Dan itu butuh waktu untuk meningkatkan dosis atau menurunkan dosis. Saya kira sih untuk kasus ini mungkin masih bisa untuk dinaikkan. Kemudian ini kalau lihatnya nyerinya banyak di tulang belakang, saya nggak tahu mungkin metastasis ke tulang belakang kemungkinan ya. Nah, makanya dia dapat Zometa gitu. Ya. Biasanya sih kan metastasis ya. Dan Jadi walaupun sebenarnya bukan buat nyerinya ya, Mas Yosi, cuman iya bukan mencegah. buat nyerinya tapi lebih baik ke tulangnya. Iya. Cuman gini nih, Mas Yosi, aku minta pendapat juga. MST ini kan dia yang intermediate sampai long acting ya. Sebenarnya kalau kayak begini, masih ada nyeri, kita bisa pakai yang immediate release ya, di tengah-tengahnya gitu ya. Yes, Jadi bisa. MST tetap 2x15, tapi kita kasih Iya. morfin apa immediate release yang cepat. Itu mungkin setiap Ya. 4 sampai 6 itu ya, sesi ya. Ya. Atau kadang-kadang ini mengadjust waktunya. Ini kadang-kadang ada hal yang ini kan 2 kali sehari, tapi tiap pasien itu berbeda-beda kapan dia muncul nyerinya. Jadi kadang-kadang kalau saya tanya dulu kapan sih waktunya dia mulai nyeri, jam-jam berapa aja. Jadi kita akan menyesuaikan kapan kita ngasih obat. Jadi nggak pagi sama malam gitu misalkan, jam 7 sama jam 7 malam. Nah, tapi kalau ternyata oh saya nyeri mungkin munculnya setiap agak siangan dok, jam 10-an atau jam 11-an. Kalau pagi saya bilang, oh pagi enggak dok, enggak terlalu. Jadi kita mungkin bisa memberikan opioid atau MST-nya berdekatan, lebih dekat 1 atau 2 jam sebelum jam 11-nya misalkan. Jadi kadang-kadang dengan merubah merubah kapan kita memberikan obatnya aja, waktunya aja itu sudah bisa memperbaiki. Mungkin aja untuk kasus ini, kalau jamnya disesuaikan, 2x15 masih cukup mungkin. Gitu ya. Nah, kalau memang kurang baru mungkin ada obat MST atau opioid lain di selaknya. Gitu. Nah, oke, artinya kita kan ini juga yang kita mesti ingetin sama teman-teman nih bahwa dalam pengobatan nyeri, terutama juga nyeri cancer pain gitu ya, obat itu run clock gitu ya. Maksudnya run clock Iya. tuh nah, kalau udah jam 10 pagi, jam 10 malam, besok juga harus di yang sama. Walaupun tidak muncul nyeri gitu ya, Mas Yosi ya. Karena kan oh, udah gak minum deh gitu. Padahal harusnya supaya optimal harus run clock. Nah, terus ini lagi nih Mas Yosi, ada satu lagi yang bekas patah tulang. Ibunya 62 tahun, 1 tahun lalu jatuh, terpleset di kamar mandi, tulang pahanya patah, dilakukan operasi. Sekarang ini masih suka mengeluh nyeri di daerah yang patah setelah operasi. Bagaimana sebaiknya pengobatan untuk nyerinya ya, dok? Oke, ini kasusnya karena pernah patah tulang kemudian ada operasi. Nomor satu sih pertama harus
dilihat juga dulu, mungkin dievaluasi oh hasil operasinya. Misal kadang-kadang memang kalau kita operasi ada area lain yang terpaksa harus apa jadi lebih nyeri karena ada luka sayatan bekas operasinya, ya mungkin luka sayatannya melewati area saraf dan segala macam gitu ya. Ini perlu memang perlu dievaluasi. Kadang-kadang pada beberapa kasus kalau dikoreksi mungkin karena dikoreksi apa namanya operasinya itu bisa membaik. Tapi beberapa kasus juga ternyata udah cukup bagus operasinya, bagus tidak ada masalah, sebenarnya nggak ada masalah tapi pasien ngalamin nyeri. Nah, ini kadang-kadang muncul karena pada saat operasi ada area-area tertentu yang terkait sama saraf yang mungkin bisa kemudian berdampak nimbulin nyeri. Saya kasih contoh kasus mungkin yang lebih sederhana. Saya sering mendapatkan pasien-pasien pasca sesar atau pasca operasi hernia kemudian mengalami nyeri area perut. Ya. Jadi ini disebabkan biasanya karena pasca operasi itu kan pas penyembuhan itu ada jaringan parut dan segala macam itu bisa menekan area saraf yang mempersarafi daerah situ. Kita nyebutnya nerve entrapment atau kalau bahasa awamnya mungkin jepitan di saraf, tapi bukan oleh di tulang belakang, tapi di area otot atau karena ada jaringan parut bekas operasi. Jadi beberapa kasus itu biasanya kadang-kadang saya namanya hidrodiseksi itu mencari area sarafnya, kemudian daerah yang ketekan oleh beberapa jaringan parut itu kita bebasin pakai cairan. Biasanya sih prosedurnya kayak saya lihat pakai USG, kelihatan sarafnya, kemudian kita masukin obat atau ini lewat jarum dengan guidance atau dilihat di USG. Jadi saya bisa lihat sarafnya, kita bebasin satu-satu dari tekanannya. Itu mungkin kasusnya mungkin bisa seperti itu. Gitu ya. Atau ya ada hal lain, ya ada jaringan nyeri lain gitu sih. Jadi nomor satu mungkin harus kembali berobat ke ortopedinya mungkin yang operasi. Ya, lihat dulu pertama itu. Kalau dari ortopedi hasil operasi segala macam baik, ya mungkin kemungkinan yang kedua itu sangat mungkin ya. Kemungkinan yang kedua, iya. Dan ada jalan keluarnya gitu ya, Mas Yosi ya, mudah-mudahan ya. Iya. Muda kayaknya deh, ya nggak sih Mas Yosi umurnya, aku ada umurnya nggak sih, aku lupa. 62, mana ya, 62 ya. Lumayan. Iya. 62 masih old ya. Jadi kasihan kalau misalnya apa nyeri terus. Nah, Mas Yosi ini ada pertanyaan lagi nih. Usia bapaknya 79 menuju 80 pasca stroke dan Parkinson di tangan kanan, kemudian ada pembesaran prostat. Ada osteoporosis juga. Nah, bapaknya sering mengalami sakit pada panggul, sudah dikontrol ke dokter, di CT scan sebenarnya hasilnya baik-baik aja. Jadi memang ada osteoporosis, tapi sebenarnya kan osteoporosisnya nggak akan menimbulkan nyeri yang seperti itu. Nah, menurut dokternya, nyerinya sih sebenarnya bukan karena itu, dan dicari-cari yang lain tuh memang nggak ada penyebab nyeri gitu ya. Jadi apakah yang terjadi pada bapak saya ini memang karena psikosomatis, karena dia masih terus merasakan nyeri di panggul kirinya yang sangat mengganggu. Nah, ini Mas Yosi. Ini orang tua juga sering kayak gini nih Mas Yosi. Udah dicari kemana-mana, nggak ada. Oh, nah, gitu. Gimana tuh Mas Yosi? Oke. Okay. Yang pertama, kita harus pahamin bahwa setiap keluhan oleh seseorang yang dia bilang nyeri, kita harus anggap itu sebagai nyeri. Yeah. Walaupun itu kadang-kadang nggak masuk akal. Contoh yang nggak masuk akal ya, ada yang disentuh aja nyeri. Yeah. Kan kalau di kita nggak masuk akal, tapi itu sebenarnya nyata. Itu sebenarnya nyata, ya namanya allodynia. Jadi karena ada kelainan saraf, dia jadi hipersensitif. Itu nyata sebenarnya. Jadi penting juga buat. Jadi kadang-kadang kayak kalau nyobat apa nilai atau tata laksana nyeri ke pasien itu sebenarnya kadang-kadang kita harus tata laksana nyeri ke pasiennya sama yeah. keluarganya sih kadang-kadang yeah. dua yang ditreat ya. Terutama kalau pasien cancer saya biasanya dua yang ditreat. Jadi saya harus ngomong ke keluarganya juga selain ke pasiennya. Jadi kalau dia pada bapak ini bilang dia nyeri, ya itu nyeri. Memang nyeri ya. Jadi harus dipahami dulu itu satu. Nah, kedua untuk kasus ini saya sering dapetin memang pasien-pasien yang di kelainan tulang belakang misalkan, kemudian ada yang
kadang-kadang MRI-nya apanya normal, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, CT scan-nya normal gitu. Tapi kalau lihat nih keluhannya nih yang di panggul, itu kadang-kadang ada area di panggul namanya sacroiliac joint, yaitu Yes. sendi di antara tulang panggul lah, tulang ekor sama tulang panggul. Nah, itu sering jadi masalah karena itu adalah sendi tempat kita bertumpu saat duduk. Okay. Sering banget jadi masalah. Jadi kadang-kadang banyak problemnya tuh ada di situ. Jadi di sendinya. Ya, jadi itu yang mungkin kadang-kadang di CT scan nggak kelihatan. CT scan, MRI itu nggak kelihatan. Jadi kita kalau di pain intervensi itu ada satu cara diagnosis namanya diagnostic block. Jadi kita injeksi memang, tapi memberikan injeksi obat anestesi lokal dengan volume kecil sedikit ke area yang target yang kita prediksi sebagai sumber nyeri. Jadi biasanya kalau kayak kasus kayak gini, saya coba injeksiin obat anestesi lokal ke area joint-nya. Kalau terjadi penurunan nyeri lebih dari 50%, ya, itu artinya bahwa, oh, ini memang sebagai pain generator atau sumber nyeri ini. Jadi kita bisa tahu targetnya. Kadang-kadang kita nggak dapet itu di MRI, wah, ini normal, semua normal. Kasus yang tadi saya bilang, facet joint, yang tadi pasien pertama saya itu MRI-nya normal. Nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada masalah sama sekali, nggak ada HNP, nggak ada apa-apa. Tapi pasiennya nyeri, iya pasien nyeri. Pasiennya kesakitan. Jadi waktu kita diagnostik blok, kasih obat ke area sendinya, hilang. Lebih dari 50% bilang hampir 80% hilang katanya. Jadi setelah itu baru saya ada tindakan lain untuk apa namanya memberikan obat ke area sendinya dan macam-macam. Ya, jadi kalau kasus ini kemungkinan itu yang jadi sumber problemnya. Jadi tulang belakangnya yang lain sih udah oke okay ya dengan operasinya. Udah memang nggak ada masalah sesuai sama dokter ortopediknya bilang nggak ada masalah. Tapi mungkin ada area di tempat lain yang di CT scan nggak kelihatan. Ya, jadi mungkin perlu untuk diagnostik blok gitu. Itu sih paling. Ya, ya. Ini mungkin tadi siapa nih namanya? Mbak Ken. Mbak Ken mungkin bisa tadi menyimak Dokter Yosi ya. Mungkin kalau Mbak Ken ini kan di Jakarta ya. Dan mungkin juga kalau bisa ketemu Dokter Yosi di Tarakan, minta rujukan segera ke tempat Dokter Yosi. Karena kasihan lah nih bapaknya ya, udah 79 tahun ke 80 kan. Maksudnya biar biar bapak nyaman gitu ya, Mas Yosi, kalau nyerinya nggak ditata laksana kan juga ya, ya inilah jadi serba susah gitu. Mudah-mudahan Mbak Ken bisa minta rujukan segera ke Dokter Yosi di Rumah Sakit Tarakan ya Mbak Ken ya. Oke, terus abis itu nih ada beberapa pertanyaan sih, tapi pertanyaannya mungkin lebih ke nih ada yang orang tuanya pengapuran di tulang belakang, nyerinya makin sering, beberapa kali sudah fisioterapi, agak nyaman, tapi nyerinya datang kembali. Nah, dia maunya gimana caranya nih supaya nyerinya bisa benar-benar tuntas. Kalau pengapuran sih agak susah ya, Mas Yosia. Iya, memang kadang-kadang agak susah untuk ini ya. Jadi ya tadi saya bilang kasus-kasus pada orang tua tuh sering kalau di tulang belakang selain HNP ya. Kalau agak beda. Jadi kalau pasien HNP biasanya keluhannya nggak di pinggang, yeah. Dia keluhannya di kaki biasanya. Ya, tapi kalau keluhannya ya kalau keluhannya di pinggang itu biasanya memang problemnya biasanya joint atau sendi fasetnya. Nah, sendi facet ini sebenarnya kalau problem ada saat sekarang sih, kalau dulu memang kita biasanya memberikan antiinflamasi gitu ya, obat-obat seperti itu. Sama nih seperti kasus nih, ada juga dia yang dia kirim tentang nyeri lutut tuh. Oh, itu iya. Sama tuh ya, itu join juga. Nah, ya. Kalau sekarang itu memang di pain intervensi ada satu teknik namanya regeneratif terapi. Regeneratif terapi ini adalah satu teknik untuk merangsang tubuh untuk memperbaiki jaringannya sendiri. Ya, jadi di saya di kliniknya itu sekarang kita hampir tidak pernah lagi memberikan antiinflamasi steroid gitu ya, yang untuk mengurangi nyerinya. Tetapi lebih banyak melakukan regeneratif terapi. Regeneratif terapi itu kayak gini. Jadi tubuh tuh punya kemampuan untuk healing, ya. Radang itu adalah satu kemampuan untuk healing sebenarnya, untuk menyembuhkan jaringan. Nah, kita mengulang proses itu sebenarnya. Jadi biasanya kalau contoh kasus yang lutut, saya akan menginjeksikan satu jenis obat yang kemudian dia akan merangsang darah untuk lebih banyak ke situ,
Karena di dalam darah manusia itu ada namanya growth factor, faktor pertumbuhan. Terdapat di area trombosit namanya. Nah, itu ketika kita sendikin, kemudian tubuh akan mencoba memperbaiki. Terjadi radang lagi di area lututnya, tetapi radangnya biasanya terkontrol, tidak bikin nyeri yang hebat gitu. Kemudian dia akan melakukan proses healing. Nah, cuma memang untuk tata laksana ini butuh waktu untuk memperbaiki. Jadi kan ada beberapa pasien nggak sabaran, oh nggak hilang-hilang dok, karena butuh waktu tubuh untuk menghealing atau memperbaiki diri itu butuh waktu sekitar 6 minggu. Jadi biasanya kita injeksi berulang setiap 2 minggu. Nah, setelah 6 minggu biasanya terjadi penurunan. Atau kadang-kadang kita menggunakan darah pasien sendiri. Mungkin teman-teman juga pernah dengar namanya platelet rich plasma, PRP. Ini lebih terkenal di kalangan ini nih, kecantikan nih biasanya nih. Nah, PRP. Padahal ya PRP itu dipakai pertama kalinya buat pasien nyeri dulu, buat kalau nggak salah atlet dulu. Jadi atlet ada yang cedera ligamen, kemudian diberikan PRP, kemudian ligamennya mengalami penyembuhan. Jadi ini proses regeneratif. Ya. Jadi sekarang kalau kita di pain intervensi sekarang hampir semua pasien itu adalah tata laksana untuk dengan cara regeneratif terapi. Terutama buat itu osteoartritis, tuh kalau masih fase awal itu hasilnya memang bagus banget ya. Sudah ada penelitiannya. Dulu kalau dulu memang biasanya mendapatkan steroid. Nah, ini dibandingin sama regeneratif terapi. Ternyata hasilnya tuh sama. Sama baiknya dengan jangka panjangnya lebih baik dengan regeneratif terapi dibanding steroid. Oke. Jadi cukup bagus dan lebih aman. Ya, jadi cukup menjanjikan ya ini sih untuk yang ya, nyeri. Pak. Tadi ini kebetulan sekalian menjawab juga nih pertanyaannya yang papahnya nyeri lutut. Karena kalau kita kan biasanya di reumatologi itu kita juga lakukan penyuntikan intraartikular ya, Mas Yosi ya gitu. Dan itu memang sama, kita juga melakukannya beberapa kali penyuntikan dalam waktu tertentu. Ya cuma itu kembali lagi, efeknya mungkin nggak bertahan secara permanen gitu ya. Jadi dia akan berulang gitu. Jadi ya mungkin modalitas terapi apapun kalau memang ini ya perlu dicoba sih ya. Mas Yosi, apalagi kalau secara secara apa tuh namanya udah bisa dibuktikan gitu ya, udah ada penelitiannya dan lain-lain ya Mas Yosi. Oke, terus Mas ini ada yang tanya. Aku baca di kolom komentar sebentar ya Mas. Dari Bapak Urip Do Santos, untuk nyeri kepala atau sakit kepala, konsultasi yang bagus ke pain intervensi atau ke dokter spesialis saraf ya. Kalau pain intervensi, kira-kira tindakan yang dilakukan apa? Gimana Mas? Okay. Ya, nyeri kepala sih biasanya umumnya dengan tata laksana biasa, dengan obat-obatan itu cukup baik gitu ya. Memang kadang saya dikonsulkan oleh dokter neurologinya jika setelah pemberian obat dia masih tetap nggak bisa menghilangkan atau butuh dosis obat yang lebih meningkat gitu ya. Kalau di pain intervensi sendiri untuk nyeri kepala ada beberapa tindakan yang bisa memang memperbaiki. Yang paling sering yang saya kerjakan namanya sebenarnya sama, namanya sphenopalatine ganglion block. Jadi itu adalah sama kayak tadi saraf otonom yang ada di area kepala, itu yang mempersarafi area kepala. Jadi kalau saraf itu kita block, itu dia akan bisa nurunin derajat nyerinya. Saya punya beberapa kasus itu, contoh kasus yang saya dapat biasanya migraine, yang itu cukup efektif untuk migraine. Kemudian saya juga pernah dapat, ya ini kebetulan sejawat saya dokter anestesi kebetulan. Cuma dia sebenarnya dengan sakit kepala karena ada kanker sih. Ini udah almarhumah. Waktu itu memang dia dapat opioid banyak gitu. Tapi setelah dosisnya naik jadi teler ngantuk gitu-gitu, nggak bisa aktivitas. Akhirnya memang dikirim dari Darmais, kebetulan Darmais teman saya juga yang ngirim ke Tarakan, kemudian kita lakukan sphenopalatine block ini. Memang hasilnya kemudian cukup signifikan, bisa nurunin dosis opioidnya. Jadi saya sempat ngobrol beberapa saat tuh sebelum almarhumah meninggal gitu ya, dia bilang nyerinya bisa turun dengan cukup baik. Jadi memang ada beberapa teknik yang bisa dilakuin untuk itu. Yang sederhana sebenarnya ada satu teknik sederhana, yang saya juga kerjakan biasanya simple, sebenarnya kayak nge-swab buat PCR, yeah. Cuman diolesin obat anestetik lokal. Ini tadinya kita pakai buat di anestesi tuh ada tuh kalau abis di spinal,
itu suka ada sakit kepala paskastinal, namanya postural puncture headache. Nah, itu saya pakai buat ngilangin nyeri kepala untuk itu. Kemudian sejawat saya kemarin pernah lakuin juga buat pasien dia, pasien anak. Jadi pasien anak ada yang dia lumbal fungsi. Oh, iya. Lumbal fungsi, kemudian sakit kepala dia bilang. Dia telpon saya, WA saya, terus saya bilang, lakuin ini coba ya. Pakai caranya begini-begini, saya bukain. Itu hanya melakukan blok di belakang belakang hidung sebenarnya, simple, sederhana. Dan dia setelah dia lakukan, dia bilang hasilnya signifikan, dia bilang. Saya belum pernah ngerjain, malah buat anak. Ya, pakai spinal palatine block. Simple, pakai kapas lidi itu. Kayak mau swab test. Dimasukin, udah. Oh iya, ini juga ya jadinya ya lumayan. Buat migrain juga bisa berarti ya kalau kayak gitu ya? Bisa. Buat migrain bisa. Tapi memang mungkin biasanya sementara kalau di block gitu. Jadi kalau dipakai spinal palatine, area saraf otonomnya di ablasi atau di neurolisis, itu dia bisa lebih permanen ya. Biasanya hasilnya. Dan nggak ya maksudnya tindakan itu kan cukup maksudnya relatif nggak terlalu sulit kalau kayak Mas Yosi nyari-nyari ngeblok saraf ya, sana. Iya. Kalau itu nggak sulit kalau itu. Oke, ih gila asik banget deh ngobrol sama Mas Yosi. Aku juga ikut belajar loh ini. Seru banget. Mas Yosi, sebagian besar sih pertanyaan udah kita coba jawab yang Mas Yosi yang lain sih kayaknya di ini nggak ada. Nah, cuman ini nih Mas Yosi, ada yang tanya nih, ini menarik ya. Soalnya ini kita banget, maksudnya di kita tuh emang seneng yang namanya pijit-pijit nih. Ada yang tanya, dok, apakah massage atau pijit itu baik atau tidak secara rutin dilakukan untuk orang tua gitu? Maksudnya mungkin untuk meredakan nyeri kali ya Mas Yosi ya. Kalau aku, lihat di American Geriatric Society itu mereka memang ada ngeluarin juga tuh Mas Yosi terkait dengan complementary terapi untuk nyeri buat elderly. Nah, memang disebutin salah satu massage gitu. Karena ternyata pada saat di massage itu kan keluarlah si serotonin tadi, terus udara, otomatis nyerinya keblok. Dan itu lumayan katanya bisa bertahan sampai 3 hari. Dan sekaligus sebenarnya kalau elderly, kalau massage itu kan kayak apa ya, sentuhan gitu ya. Jadi kayak tanda kasih sayang gitu juga, itu jadi mengurangi anxiety juga ternyata di penelitian itu. Jadi sih sebenarnya kalau dari situ sih ya boleh-boleh aja ya namanya massage gitu ya. Cuman ya memang kita juga nggak ada batasannya tuh dibilang secara rutin dilakukan berapa kali dalam seminggu, nggak ada juga yang bilang. Tapi mungkin secara ini kalau ada gejala ya dilakukan massage mudah-mudahan membantu. Mungkin ini nyerinya ringan ya, tension headache gitu kan ya Mas. Memang kayak gitu ya, rangsangan seperti itu, sentuhan atau itu memang bisa ngilangin nyeri. Jadi kalau ini ada namanya single gate teori kita kalau di pain intervensi. Jadi jaras atau signal nyeri, kemudian raba, tekan, suhu itu katanya melewati satu pintu. Nah, kalau pintu itu kan cuma bisa lewat satu satu waktu. Jadi kalau signal nyerinya masuk lewat situ akan dikeluhkan nyeri. Tapi kalau kita kasih rangsangan lain, ya contoh kita kasih sentuhan yang terus-menerus, sentuhan terus-menerus, akhirnya signal itu yang lebih banyak dominan adalah signal sentuhan. Sehingga signal nyerinya akan berkurang. Itu namanya single gate theory. Nah, ini dipakai sebenarnya di pain intervensi, dipakai buat diciptakan satu alat, itu kayak elektroda yang bergetar sebenarnya, yang ngirimin signal bergetar, dipasang di epidural. Sebenarnya teorinya untuk kayak gitu. Jadi sama dia digetarin terus sehingga di persepsi otak, oh ini sentuhan. Sehingga signal nyerinya hilang. Nah, itu biasanya kita pakai buat nyeri yang waduh udah enggak bisa diapa-apain. Misalkan kadang-kadang ada yang pasca operasi tulang belakang terus tetap nyeri hebat, enggak bisa dihilangin, enggak bisa diblok, enggak bisa diapa-apain. Nah, kita pasang namanya spinal cord stimulator namanya. Jadi dia kayak elektroda, nanti pakai baterai kayak pacemaker ya, pacu jantung, ditanam selama 5 tahun dia bisa ngurangi nyeri. Itu base-nya kayak gitu, getaran itu. Jadi sebenarnya pijat gitu ya, seperti itu sebenarnya. Bermanfaat sih, memang sangat bermanfaat sih menurut. Tapi kadang-kadang gini sih, harus pinter-pinter milih yang mijet sih. Kadang-kadang kan kalau Indonesia tuh pijat tuh pengennya keras gitu ya.
Yang didapat tuh setelah pijat yang begitu keras itu malah kemudian nyeri karena bekas pijatannya. Itu yang harus agak-agak dihati-hati. Padahal cuma butuh sentuhan aja. Mungkin mungkin Rangsangnya. kalau ya mungkin kalau kayak yang pernah berobat ke fisioterapi sama fisioterapis ya, yang benar pemijatan dilakukan fisioterapis sebenarnya. Iya, betul, betul. Pas nggak terlalu sakit, tapi ada efek rilisnya tuh langsung bisa terasa gitu ya, Mas Yosi ya. Betul, betul. Sama satu lagi nih Mas Yosi, ini juga kayaknya kita mesti kasih tahu nih sama apa teman-teman di geriatric care. Ada kebiasaan pada saat selesai massage itu dilakukan kertek. Kertek. Mas Yosi. Iya. Serem gitu ya, Mas Yosi. Itu gimana tuh, Mas Yosi? Kan ya maksudnya ya gimana ya? Kan udah ada pernah ada kasusnya juga tuh ya, Mas Yosi sampai Pernah ada kasusnya itu cukup berat sih. Oh, supaya supaya paling nggak teman-teman bisa ingetin papahnya kalau habis dari barbershop, jangan mau kalau dikrek-krek gitu. Iya, betul betul. Iya. Itu kan masalahnya waktu dikerjakan seperti itu memberikan trauma atau pressure di sendi dan tulang belakang loh. Nah, itu malah bisa akhirnya nimbulin tadi yang saya bilang, facet joint pain malah. Jadi masalah di problem di sendinya jadinya akibat itu. Belum kalau kayak yang kasus yang dulu yang terlalu heboh sehingga gangguan di tulang belakang itu isinya kan bukan tulang tulang tapi saraf utama itu yang ke seluruh tubuh. Jadi kalau itu sampai trauma, ya kelumpuhan. Kalau traumanya di pinggang ke bawah, kelumpuhan. Tapi kalau traumanya di leher, itu artinya napas, ya area pernapasan, area otot napas, itu bisa jadi problem. Makanya yang waktu kasus itu kan sampai ada kematian ya, kalau nggak salah ya. Itu Sampai bisa jadi problem memang. iya, makanya jadi kayaknya saya ingetin gitu bahwa kayaknya simpel ya, krek krek kayaknya Iya, betul, simpel. tapi kita nggak nah ininya apa ngelihatnya sih agak ngeri gitu kalau ngeliat orang tuh bahkan ada yang aduh aku nggak habis Iya. Hai, ampun Mas, gila loh akhirnya kita udah selesai loh pertanyaan-pertanyaannya. Iya. Semuanya udah kita coba jawab nih Mas Yosi, masas udah. Oh, cuman ada nih satu lagi yang soal neuropathic pain. Neuropathic ya ada DM, umur 9, sudah 6 tahun DM, terus dia ada jari-jarinya tuh ujung-ujungnya terasa nyeri seperti di strum. Jadi kayak khas neuropathic pain ya kalau strum ya Mas ya. Obat yang diminum sebaiknya apa ya, Dok? Gitu. Oke, ini painful painful diabetic neuropathy nih. Salah satu kasus kata di pain intervensi yang sangat-sangat sulit diatasin. Sangat-sangat sulit diatasin ini. Biasanya dapat obat-obatan kayak pregabalin gitu ya buat apa memodulasi saraf gitu-gitu. Saya pernah dapat beberapa kasus, ada salah satu kasus yang saya dapat itu pasiennya dari Kalimantan Timur kalau nggak salah, dari Kalimantan Timur tapi di kaki ya, di telapak kaki sehingga dia kalau jalan tuh sakit dia bilang. Kan biasanya kalau pasien diabetes kan tebel gitu ya. Nah, ini yang painful diabetic neuropathy. Datang tuh marah-marah aja. Datang marah-marah karena dia pakai apa opioid patch ya, pakai fentanyl patch gitu-gitu. Jadi nah, di kasus ini Bang terserah. Ini kasus yang sangat sulit sih. Kalau painful diabetic neuropathy. Saya punya beberapa kasus, ada yang membaik kita dengan lumbal simpatetik namanya, di simpatetisnya dimatiin. Contoh kasus yang di Kalimantan Timur ini, hasilnya bagus. Cuma dia memang nggak bisa ngilangin nyeri totally, jadi dia juga butuh waktu untuk kita lakuin berulang. Jadi dia setiap 6 bulan tuh memang saya ablasi area sarafnya di tulang belakang. Tapi bisa ngurangin lebih dari 50% memang. Sehingga dia waktu itu nggak pakai patch lagi gitu ya, jadi bisa aktivitas. Jadi kalau udah mau itu dia WA saya biasanya, dok udah mulai berasa nih, oh ya oke, kapan dijadwalnya gitu ya. Nah, tapi ada juga yang nggak mempan, ada gitu ya. Ini memang terus terang kasus yang nggak gampang ya, masih dalam banyak-banyak penelitian dan segala macam untuk kasus ini sih Iya. gitu ya. Tadi Yosi bilang nurunin 50% tuh kan bermakna banget loh ya Mas Yosi, kayak yang pasien Mas Yosi tadi itu kan jadi bisa Iya, iya betul. Nah Bisa tapi kerja bisa. Mas, kita di klinik juga ya, diabetes itu memang kan neuropati diabetik kalau udah yang lebih dari 5 tahun sering banget mereka ada gitu ya, memang begitu. Dari mulai yang nyerinya cuman kayak strum kadang-kadang sampai yang udah kayak kesetrum terusan gitu, dan memang kadang-kadang
mau gabapentinnya kita naikkan berapa kali, udah apa, emang agak sulit gitu ya, nggak efektif lah pengobatannya gitu. Akhirnya lama-lama pasiennya juga yang, ah iya dok, iya, akhirnya ngerti juga gitu bahwa memang adalah salah satu komplikasi kronik dari diabetes yang sulit untuk dikendalikan gitu loh. Pun gula darahnya udah normal ya gitu, jadi komplikasinya kan tetap berlanjut. Iya, di luar sih biasanya ini yang salah satu buat apa indikasi dipakai spinal cord stimulator itu. Cuma memang spinal cord stimulator itu di Indonesia agak susah karena mahal. Itu di Mahal banget, ya mahal banget ya harganya. Itu yang agak susah buat kita di sini. Ya. Ya mungkin kalau 1-2 ini mungkin, kalau untuk terapi yang dilakukan untuk masyarakat luas gitu kayaknya ya belum. Iya agak susah ya. Harganya mahal sekali. Saya bilang, waduh, mahal sekali saya bilang. Iya. Cuma mudah-mudahan teman-teman nih dengan obrolan kita nih sekarang ya terbukalah gitu ya bahwa memang nyeri tuh yang tadi Mas Yosi bilang, walaupun nggak apa ya, kok kayaknya nggak mungkin deh kayak gitu nyeri gitu ya, tapi kita harus percaya bahwa itu memang nyeri gitu ya. Karena nyeri itu kan sensasi nggak nyaman ya Mas Yosi ya, kan subjektif nyerinya aku sama Mas Yosi bisa beda gitu. Di aku udah nyeri banget, Mas Yosi mungkin masih bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi setiap orang sangat subjektif. Nah, mungkin sebagai kesimpulan dari obrolan kita malam ini nih Mas Yosi, buat teman-teman geriatric care yang ngurusin mama papahnya atau oma opanya sendiri yang nonton, kalau lagi ada nyeri gini nih, gimana nih Mas Yosi? Oke, saya ngasih kesimpulannya mungkin ini. Saya ada satu, ini saya selalu ceritain ke pasien-pasien saya. Jadi, nyeri itu sangat tergantung sama faktor psikologis. Ya, sangat terkait sama emosional dan gitu. Jadi, sangat penting mengelola faktor itu. Jadi, kalau Anda punya keluarga yang nyeri atau itu, ya pendekatannya bukan cuma masalah obat-obatan dan lain-lain, tapi pendekatan psikologis ya, menenangkan, menghibur gitu ya, melakukan kalau saya biasanya kalau pasien-pasien saya pertanyaan pertama itu saya selalu tanya, ibu hobinya apa gitu ya, saya tanya ibu hobinya apa, karena dengan dia menjalani hobi gitu-gitu itu bisa nurunin nyeri. Saya ceritain, saya punya bukan pasien sebenarnya, dia koas saya dulu, koas saya di RSUD Tarakan. Dia punya kelainan autoimun sehingga saya lupa nama sindromnya, jadi tulang belakangnya semua nyeri. Oke. Kalau saya tanya, kamu skor nyerinya berapa sehari-hari? 10. Astagfirullah. 9-10. 9-10. Tapi kita kalau ketemu sama ini anak, itu senyum-senyum, ketawa-tawa dia. Kayak nggak ada apapun. Tidak ada pun. Saya masih ingat namanya sampai sekarang. Samantha namanya. Anaknya pinter banget. Dan dia bercita-cita jadi dokter penyakit dalam alergi imunologi. Karena hebat. Iya. Nah, saya pernah tanya, kamu sekarang minum obat apa? Gak ada obat yang saya minum dok. Hah? Gak ada obat yang saya minum. Terus dulu minum apa? MST. Durogesic patch. Oh, semua udah diminum. Sampai dia bilang saya gak bisa aktivitas. Terus saya bilang, oh kenapa kamu bisa terus bisa relief? Gak relief dok, dia bilang. Saya tetap sakit. Gitu. Tapi dia bilang saya di satu titik bilang bahwa ke diri saya bahwa gue gak bisa hidup kayak gini. Gue harus bisa move on, bisa tetap aktivitas dengan nyeri ini. Jadi, ini si Samantha ini, si Sam ini, itu hidup dengan nyeri. Dan berdamai dengan nyerinya. Kalau ketemu, benar-benar nggak ada. Cuma dia bilang, jangan pegang saya dok. Kalau disentuh, tambah sakit. Jadi, waktu itu memang saya ngerjain, kalau dia ada facet joint-nya yang lebih nyerinya, itu memang saya blok memang untuk ngurangin. Tapi secara global, dia tetap nyeri. Sehari-hari nyeri. Tapi bisa diatasin. Jadi itu yang saya lihat di situ, saya lihat bahwa ini faktor psikologis itu sangat-sangat berperan ke pasien-pasien nyeri. Jadi begitu dia bisa menghandle, bisa hidup dengan nyerinya gitu, dia bisa aktivitas seperti biasa. Dia bisa seperti biasa seperti orang normal walaupun dengan skor nyeri 10, 9, 10 sepanjang hari. Itu pengalaman menurut saya, itu salah satu guru saya tuh ngajarin tentang itu. Ya, tentang hal itu. Jadi makanya saya bilang penting untuk mengelola faktor emosional dari pasien, dari keluarga yang mungkin ngalami nyeri. Saya ada satu kasus lagi juga, pasien cancer waktu itu, dia pemain voli perempuan, masih baru sekitar 2 bulan yang lalu saya ketemu. Jadi saya tanya, datang waktu hari pertama di konsul, karena dikonsulin,
skornya berapa? 78, Dok. Nah, dia dapat obat hanya paracetamol gitu. Oke. Terus saya tanya, kamu hobinya apa? Saya hobinya ini, Dok, main voli. Sekarang nggak bisa main voli, Dok. Ya nggak bisa, Dok. Hari berikutnya tuh saya datang. Saya datang, saya cuma bawa, saya keluarin dari tas saya bawa, saya beliin bola voli buat dia. Saya beliin bola voli, saya kasih di ruangan itu, kita main voli. Jadi saya lempar bola jadi ini, saya bilang, "Wah, ini beneran pemain voli," saya bilang. "Anda beneran pemain voli." Kemudian berikutnya saya visit, saya tanpa mengubah obatnya, tetap paracetamol. Saya tanya skor nyerinya berapa sekarang? 2-3, Dok. Alhamdulillah ya, signifikan. Iya, jadi itu bisa signifikan kadang-kadang kita dapetin kayak gitu. Ya, jadi penting buat teman-teman untuk kalau memang ada keluarga itu untuk faktor emosionalnya di ini. Hobi yang disukain apa, dikerjakan. Jadi jangan, "Wah, nggak boleh kan sakit, nggak boleh kerjain ini." Jangan. Ya, biarkan dia mengeksplor. Ya, justru itu malah akan membantu dia untuk ada distraksi. Jadi dia ngerasa nyerinya juga berkurang. Itu kalau di balik lagi ke yang tadi, Mas, Pain American Geriatric Society itu, mereka bilang itu adalah cognitive behavior therapy untuk sekali. CBT. Ya, CBT-nya itu yang tadi itu penting banget. Setuju banget tuh Mas Yosi sama itu semua. Jadi sekarang mudah-mudahan ya kita berharap sih semua orang bisa bebas dari nyeri ya, karena nyeri kan nggak nyaman. Karena kita kalau di rumah sakit kan juga ada nyeri nggak? Kalau ada nyeri, wah nyerinya hebat gitu, fasnya di atas 7, kita mesti cek setiap jam. Kalau 1 jam sekali, ya kan ya Mas Rosi, mas nyerinya masih ada ya, kita harus terus kasih terapi sampai dia betul-betul nggak nyeri sama sekali. Gitu. Jadi ya terapi nyeri ini memang masih berkembang dan kayaknya di kita nih udah agak lumayan nih karena ada Mas Yosi yang memperdalam. Alhamdulillah. Jadi, aduh, aku seneng banget hari ini ngobrolnya. Aku jadi belajar banyak juga sambil jawabin pertanyaan teman-teman. Dan mudah-mudahan juga teman-teman ngerasa banyak manfaatnya nih dengerin penjelasan dari Mas Yosi. Dan nanti kalau ada waktu lagi mungkin terkait pembahasan nyeri yang lebih spesifik, biasanya suka ada yang direct message, "Dok, bahas ini, Dok." Nanti jangan bosen-bosen aku undang lagi ya Mas Yosi. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah kirimin pertanyaan di direct message untuk IG live kita malam ini, sama untuk yang udah join dan yang untah kirim pertanyaan di kolom komentar juga. Mudah-mudahan bahasan kita bermanfaat ya Mas Yosi ya. Terus kita juga semua tetap sehat dan aman-aman, mudah-mudahan gak keluar kota kan Mas ya. Aman. Udah pulang. Sebelum orang liburan, kita liburan duluan. Ya deh, kalau gitu. Makasih banyak, Mas Yosi. Makasih banyak, teman-teman. Ya, makasih ya. Makasih banyak. Lagi. Assalamualaikum.